Sekarang ni saya tengah buat huruf. Okey, huruf ni. Ni. Ni sekarang buat mark dia. Okay. Ni lepas ni kan tugak je macam ni balik buat bentuk macam bentuk batu tu. Ya. Sekarang ni saya buat mark je. Selamat datang sebelah sana Husin Pozi. Okay, alright. Macam tu lah buat mak. Belasah je. Tak payah fikir-fikir. Okay, ni eh. Lepas kita plaster tu. Lepas tu korek. Korek. Ha, buatlah. Line ke apa ke. Ha, pakai penyepu ni. Ketuk berhati-hati. Sebab nampak. Ketuk berhati-hati. Sebab itulah dia. Tinggal atar je. Selamat atar. NG cepun tercabut. Sebab dia salah saya tadi. Simen agak kurang. Bila simen agak kurang, dia akan macam ni lah. Tapi tak apalah. Sama-sama dapat pengajaran. Yang ni dia simen sangat kurang. Yang ni saya nak juga cukupkan. Dia punya yang base dia saya tinggalkan terlalu lama. Pergi ambil simen kat belakang. Jadi tak boleh. Itulah dia. Nampak kan depan mata. Okay, kalau simen kurang, plaster macam ni mudah cabut. Jadi janganlah simen tu kurang. Tapi lebih baik dia tercabut daripada nanti bila dah siap semua colour, orang panjat ke apa ke, pijak ke, dia tercabut time tu. Letih. Nak repair balik kan. Macam tu lah. Nampak punya permukaan dia. Right. Inilah dia. Macam tu lah. Saya tunjukkan tadi kan. Selamat mencuba. Dia sama je. Plaster-plaster dua kali. Lepas tu korek. Yang kali kedua tu cincai aje. Belasah aje plaster tu. Asalkan boleh aje. Lepas tu kikis. Saya terketuk. Tapi kikis kena pakai pisau lah. Sebab benda ni kalau pakai sudu, kalau kita terlalu keras sangat, dia akan jatuh juga macam ni. Macam ni. Okay. Kalau pakai pisau dia kurang sikit peratusan untuk dia jatuh. Tapi tak apa benda ni. Okay. Right.